Selamat malam rekan-rekan semuanya. Yuk. Jadi kita mau mendampingi ambulans ke Rumah Sakit Al Islam Bandung, teman-teman. Status pasiennya nggak tahu COVID atau apa. Pokoknya kita dampingin aja. Mudah-mudahan di jalannya lancar ya. Amin ya rabbal alamin. Pokoknya sehat-sehat selalu buat teman-teman semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, kita dampingin aja. Kita nanti lanjut di jalan aja. Dadah. Ya Pak. Oke, teman-teman. Kita dampingin sampai Rumah Sakit Al Islam Bandung ya. Mudah-mudahan di jalannya lancar, selamat sampai tujuan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu saya tiba-tiba ada di depan rumah gitu, jadi kurang tahu pasien apa ya. Yang jelas ini mau dibawa ke RS Al Islam. Artinya ini kode merah 1, teman-teman, soalnya tadi mudah-mudahan cukup nih baterai sama ininya, memorinya.
terima kasih Pak. Tuh, ini pasiennya kode merah 1 teman-teman. Jadi ini tiba-tiba saja, tidak ada rencana, tiba-tiba ada di dekat rumah ya teman-teman. Jadi saya langsung dampingin aja sampai Rumah Sakit Al-Islam Bandung, teman-teman. Oke, jalanan sepertinya kondusif, teman-teman. Jadi saya nggak pakai dua kamera teman-teman, lupa ini memorinya di HP. Aduh. What? What the fuck? Jadi cuma satu ini aja ya. Hampir sampai teman-teman. Oke teman-teman, unitnya sudah kita antarkan. Alhamdulillah di jalannya lancar. Oke teman-teman, itu singkat sekali ya. Jadi kebetulan tadi dari rumah tanpa ada rencana saya keluar rumah, tiba-tiba ada ambulan Gojek datang menjemput pasien. Nggak tahu pasien apa ya. Soalnya nggak sempat nanyain juga sih. Ya mudah-mudahan sehat lah ya, sehat kembali ya si bapaknya. Kebetulan tadi pasiennya bapak-bapak, nggak tahu apanya. Kita tunggu dulu di sini, mudah-mudahan kalau ada rujukan saya bisa ngantar lagi teman-teman. Oke mungkin segitu aja video singkat dari saya. Terima kasih banyak teman-teman semuanya, sehat selalu, rezekinya lancar, dan pokoknya tetap jaga kesehatan, jaga imun tubuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah teman-teman.